Selamat pagi, shalom. Bapak, ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan penuh selamat dan kita dimungkinkan Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan penuh keberkatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum memulai hari ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk memohon pimpinan Tuhan melalui firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dalam renungan Harian Toraya edisi 17 September 2022 terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Markus 12 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan Harian Toraya pada pagi hari ini yaitu persembahan yang tulus. Persembahan yang tulus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah persembahan yang kita serahkan kepada Allah tiap hari Minggu atau persembahan khusus lainnya telah diyakini sebagai persembahan yang benar? Dan apakah persembahan yang kita serahkan itu adalah persembahan yang paling kita hargai dan sukai? Bapak, ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yesus memperhatikan setiap orang yang memberi persembahan di Bait Allah, terlihat bahwa ada sejumlah orang kaya yang memberi dari kelebihannya dengan jumlah yang besar. Selain itu, ada pula janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya dengan jumlah 2 peser yang terkecil jumlahnya. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-42 pembacaan kita. Dengan melihat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi persembahan jauh lebih banyak dari semua yang memberikan persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangan, bahkan seluruh nafkahnya." Di ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-44, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah persembahan yang telah kita berikan setiap minggu atau persembahan dalam bentuk lainnya sudah merupakan respon yang sungguh atas kasih
dan berkat Allah dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki untuk pelayanan memuliakan Tuhan? Tentu tak mudah melepaskan apa yang sudah kita miliki sambil mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi dalam iman, kita selalu diyakinkan bahwa segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah dengan kebenaran dan ketulusan, maka Allah sendirilah yang akan membuka segala kemungkinan buat kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita harus yakin bahwa jika kita tulus memberikan persembahan, maka Allah akan melakukan segala yang baik untuk kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk membaca terlebih merenungkan firman kebenaran-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu setia mengikut Engkau. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah renungan harian Toraya edisi 17 September 2022. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you.